Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan dirinya bukanlah menteri segala urusan. Luhut memastikan setiap langkahnya merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Menko Luhut saat menghadiri rapat dengan Badan Anggaran DPR tadi siang. Pernyataan ini disampaikan Luhut karena selama ini dianggap kerap mengurusi berbagai hal yang berada di luar tugasnya sebagai Menko Marinvest. Luhut mengungkap saat ini ia memiliki 27 tugas mulai dari penanganan COVID-19, urusan minyak goreng, hingga yang paling terbaru, mengurusi harga tiket Candi Borobudur. Luhut pun meminta semua pihak yang mempertanyakan tugas-tugasnya agar menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Nah, saya ingin satu garis bawahin, Pak. Jadi jangan saya di, apa dipikir ngurusin semua tidak pak saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan presiden saya ulangi yang diperintahkan presiden saya ini juga bukan muda lagi 75 tahun jadi saya tahu diri ya pak jadi ya ya kalau saya bisa kerjain saya kerjain tapi kalau anda lihat fungsi di sini pelangsaran fungsi lain yang diberikan oleh presiden ini bukan saya yang membuat ini tahun 2000 jadi kalau, kalau bapak lihat nomor A sampai I ini ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden. Jadi saya melaksanakan perintah presiden aja. Ya, kenapa presiden mau memberikan itu? Ya tanya presiden. Lalu, apa reaksi para politisi di parlemen atas pernyataan Menko Luhut di parlemen? Informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dian, selama ini tidak sedikit Dian, anggota DPR, yang mempertanyakan tugas-tugas dari Menko Luhut yang mengurusi sangat banyak hal. Lalu, apa tanggapan dari para politisi di DPR soal pernyataan Luhut yang mengklaim semua tugasnya itu karena perintah dari presiden? Ya, Livi yang sudah merespon uh, adalah politisi PDIP ya, Masinton Pasaribu yang tadi kepada saya menyampaikan uh, sedikit menyayangkan pernyataan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat banggar pagi tadi yang mengatakan bahwa dirinya tidak ingin disalahpahami karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini memang sosok Luhut Binsar Panjaitan ini dilabeli sebagai Menteri uh, segala urusan begitu ya. Luhut menyampaikan bahwa memang uh, selama ini tugas-tugas yang ia kerjakan sudah berdasarkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo yang memang diatur lewat peraturan presiden atau Perpres Nomor 92 Tahun 2019. Sehingga tadi Luhut menyampaikan kalau ada pihak-pihak yang kemudian mempertanyakan tugas-tugas banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh Luhut, ini silahkan saja langsung bertanya kepada Presiden Joko Widodo. Ini yang disayangkan oleh Masinton Pasaribu, dia mengatakan bahwa jawaban Luhut ini tidak menjawab begitu ya, jadi tidak clear. Men Jawab pertanyaan dan kegelisahan anggota DPR. Nah tadi Mas Inton juga menyampaikan bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan besar terkait dengan mengapa banyak sekali tugas dan wewenang yang diemban oleh uh, seorang Luhut Binsar Panjaitan ini bukan hanya datang dari anggota-anggota DPR saja tapi ini juga menyerap dari uh, kegelisahan uh, masyarakat begitu. Nah terlihat uh, atau label Menteri Segala Urusan dari Luhut Binsar Panjaitan ini memang terlihat dari sejumlah uh, tugas dan wewenang yang memang uh, diberikan kepada Luhut setidak-tidaknya selama ...sama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam catatan saya ini Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air atau SDA, kemudian juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPC Pemilihan Ekonomi Nasional, kemudian juga menjabat sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Ketua tim Gerakan uh, Nasional Bangga Buatan Indonesia, kemudian juga Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, kemudian juga menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 danau Prioritas, dan kemudian juga uh, sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nah, yang terbaru, uh, Luhut Binsar Panjaitan juga diberikan tugas untuk. Uh, apa namanya mengendalikan kelangkaan minyak goreng di uh, wilayah Jawa dan Bali, dan yang masih hangat, Livi? Kemarin juga Luhut Binsar Panjaitan ini juga uh, mengeluarkan statement terkait dengan kenaikan harga tiket masuk ke area Stupa, Candi Borobudur. Nah, kalau kita melihat uh, peraturan presiden nomor 71 tahun 2019, memang ada sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di antaranya adalah uh, Kementerian Energi dan Sumber. Daya mineral, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada juga Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini yang membuat Luhut kemarin terlibat dalam. Uh apa namanya penyampaian harga tiket masuk candi borobudur kemudian juga mengkoordinasikan badan koordinasi penanaman modal dan instansi lainnya yang dianggap perlu nah tapi yang digarisbawahi oleh politisi pdip masinton pasaribu tadi menyampaikan uh, tugas dan tanggung jawab yang terlalu banyak selama ini diemban oleh luhut Binsar sarpanjaitan ini nanti dikhawatirkan justru nanti hasilnya ini tidak akan efektif sehingga tadi diharapkan uh, ke depan memang walaupun luhut menyampaikan bahwa tugas-tugasnya langsung uh, diberikan oleh presiden jokowi Dodo, tapi diharapkan Luhut ini bisa mengkoordinasikan atau membagi tugas-tugas yang di luar dari tupoksinya kepada kementerian-kementerian teknis. Itu eh, kalau pendapat dari DPR, dan ini juga sekali lagi tentu menjadi kegelisahan di tengah masyarakat, karena kita tahu memang eh, banyak sekali. Label-label yang disematkan oleh netizen begitu atau masyarakat terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang banyak sekali diemban oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Livi Dian Silito, gak? terima kasih laporan anda langsung dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta.